sehingga pembangunan infrastruktur tidak lagi kemudian satu-satunya menjadi tuntutan keinginan masyarakat, tetapi pembenahan di isu hukum dan demokrasi juga harus menjadi isu atau tugas yang harus diakselerasi oleh pemerintahan yang akan datang. Nah, saya menganggap Prof. Mahfud punya kapasitas untuk menjawab kelemahan Presiden Jokowi soal isu hukum dan isu demokrasi yang cenderung terlantar dan tidak diabaikan selama 3 tahunan.